Lomba gerak jalan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-77 kembali digelar Pemkab Baru. Terlihat warga antusias memadati emperan-emperan jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang menjadi rute gerak jalan tingkat SD dan SMP hari ini, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Lomba gerak jalan jenjang SD dan SMP sederajat ini dilepas oleh Kadis Pendidikan, Andi Adnan Aasis dan diterima langsung oleh Bupati Baru, Suwardi Saleh di kantor Pemkab Baru. Berdasarkan surat edaran Pemkab Baru bahwa pelaksanaan lomba gerak jalan akan dilaksanakan 2 hari, mulai 15 sampai tanggal 16 Agustus tahun 2022. Lomba gerak jalan jenjang SD dan SMP dilakukan hari ini dan keesokan harinya lomba ini diikuti jenjang SMA-SMK sederajat, perguruan tinggi bersama organisasi masyarakat, instansi OPD. Demikian laporan dari Bastu, tim Selebes Magazine Kabupaten Baru. Anak-anak kita dari SD 193 Baru. Iya, luar biasa. Di bawah binaan Bapak Asikin SPD dari Kecamatan Balusu. Ya. Baik, setelah ini kita akan ini di Jalan Poros Kota Baru di depan kantor Kejaksaan Negeri Baru. Gerak jalan tingkat SD pada hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022. Selebes Magazine, mantap. The best.